bersama penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Tasikmalaya. Satu, DPRD dan pemerintah Kota Tasikmalaya, MUI dan para tokoh ulama, LSM, orang Islam bersepakat untuk memberantas segala bentuk praktek kemaksiatan dan kemungkaran di wilayah Kota Tasikmalaya. Dua, DPRD dan pemerintah Kota Tasikmalaya bersepakat untuk segera menyusun dan menerbitkan perda larangan dan sanksi praktek kemaksiatan di wilayah Kota Tasikmalaya dengan melibatkan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, aktivis ormas Islam, praktisi, pengamat, dan akademisi. Demikian pernyataan kesepakatan bersama ini yang insya Allah kami siap merealisasikannya. Allahu Akbar! Kami serahkan kepada pimpinan. Setelah itu mungkin nanti ada pernyataan.